keegoisan Simpson. Hakim-hakim 15 ayat 7. Lalu berkatalah Simpson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Perkelahian Simpson dengan orang Filistin disebabkan terutama oleh kemarahan dan dendam pribadi, dan bukan karena beban untuk membebaskan orang Ibrani dengan kuasa Tuhan. Sesungguhnya, ada banyak aspek dalam gaya hidup Simpson yang tidak baik karena keegoisannya. Salah satunya, ia lebih memilih mengikuti hati dan hawa nafsunya dengan mengejar wanita-wanita yang cantik perawakannya. Sifat mementingkan diri sendiri dan kurang pengabdian kepada Tuhan ini akhirnya mendatangkan kehancuran hidupnya. Akibat lainnya, sepanjang 20 tahun Simpson menjadi hakim atas Israel, tidak pernah dia berhasil membebaskan umat Tuhan dari penindasan orang Filistin. Kisahnya hanya terdiri dari kemenangan yang jarang-jarang atas bangsa kafir tersebut. Marilah kita mengikut Tuhan dengan sepenuhnya dan biarkan Roh Tuhan bekerja dengan maksimal dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.